Ya, sebelum kami memberikan ada sedikit sebagai penyemangat bagi anak-anak kami, kami di sini sebagai seksi pendidikan meminta dan memohon kepada anak-anak kami yang saat ini mendapat kesempatan untuk berprestasi di kelas, jangan ada kesombongan dalam diri masing-masing. Selalu rendah hati, takut akan Tuhan, dan selalu berbagi dengan orang lain. Dan bagi anak-anak kami yang belum mendapat kesempatan untuk hari ini, silakan lebih digiatkan lagi belajar. Dan bagi Bapak Ibu, mari kita memantau anak didik anak-anak kita untuk lebih giat belajar dan selalu mengarahkan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Di sini saya akan memberikan penyemangat bagi anak-anak kami. Seberapapun nilainya anak-anak kami maupun orang tua dari anak-anak kami, tolong jangan melihat dari jumlah banyak atau sedikit yang diberikan oleh gereja, tetapi ini hanya sebagai, saya ingatkan sekali lagi, ini hanya sebagai motivasi untuk anak-anak kita untuk lebih giat belajar. Terima kasih.